Nanti kai. Ini PPT akan dulu ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, cukup. Untuk barang bukti yang dapat kami amankan ada 3 buah handphone, yaitu mereknya Redmi 9C warna hitam, kemudian Redmi 9A warna hitam, kemudian Xiaomi warna hitam. Ini semua sudah dapat kita amankan. Rekan-rekan, ini si tersangka mengaku anggota polisi. Jadi terhadap korbannya, si tersangka ini mengaku anggota polisi Polsek Sewon. Kemudian menghentikan korban yang sedang lewat, itu dihentikan dan diminta untuk mengumpulkan HP-nya, untuk menyerahkan HP-nya. Pada saat itu lewat korban, kemudian dihentikan dan diperintah untuk menyerahkan HP-nya. Tersangka sudah dapat kita amankan, itu berinisial WSA. Mengingat ini ada 3 HP, rekan-rekan, ini total kerugiannya sekitar 10 juta rupiah. Gimana kabar? Itu saya ada 3. Oh, sempat minum. Sempat minum ya. Berarti sebelum melakukan aksi sempat minum. Minum tuh atau ada pil, Mas? Minum aja. Itu ngancemnya ke anak-anak itu apa, Mas? Kenapa meriksa HP? Enggak mandi, cuman apa? Coba dicat HP-nya gitu aja. Tujuannya cek HP. Cek HP apa? Melihat chat HP. Modusnya gitu ya. Terus setelah itu seperti apa, Mas? Ya sudah, akhirnya saya datang sama saya, terus